Termasuk dari salah satu prinsip hukum Islam adalah menghukumi manusia sesuai zahirnya yang tampak bagi kita. Sedangkan urusan batinnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Dialah yang mengetahui perkara yang gaib, sedangkan kita tidak mengetahuinya. Dengan demikian, seseorang yang menampakkan keimanan dan kebaikan, maka kita akan menghukumi orang tersebut mukmin, meskipun boleh jadi dia munafik. Dan seseorang yang menampakkan kekafiran dengan jelas, maka kita menilainya kafir. Sedangkan perkara hatinya, hanya Allah lah yang akan menghukuminya di akhirat kelak. Pada hari itu, semua rahasia dan semua isi hati akan ditampakkan dengan jelas. Abu Utbah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Saya mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Inna nasan kanu yu'khaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa inna al wahya qad inqata, wa innama na'khudhukum al ana bima dhahara lana min a'malikum, faman adhhara lana khayran ammannahu wa qarrabnahu, wa laysa lana min sarirtihi shay, Allah yuhasibuhu fi sarirtihi. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة." Sesungguhnya manusia pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlakukan sesuai dengan petunjuk wahyu, dan wahyu kini telah terputus sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Oleh karena itu, sekarang kami menghukumi kalian sesuai dengan perbuatan yang tampak bagi kami. Jadi, barang siapa yang menampakkan perbuatan baik pada kami, maka kami berikan keamanan dan kami dekatkan ia pada kami. Sedangkan perkara hatinya tidak sedikit pun kami persoalkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisabnya mengenai isi hatinya itu. Namun, barang siapa yang menampakkan sikap buruk pada kami, maka kami tidak akan memberikan keamanan padanya, dan kami tidak akan percaya dengan ucapannya, sekalipun ia mengatakan bahwa niat hatinya adalah baik. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, hendaknya kita memegang teguh prinsip ini, yaitu menilai manusia secara zahirnya, dan tidak berusaha untuk menilai isi hatinya.